Halo guys, balik lagi dengan Novan di sini channel Astanama Studio. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah mouse dari Logitech. Ini saya dapat dari Tokopedia dengan harga Rp99.000. Yuk kita buka aja. Nah, ini dia mouse-nya. M170 dari Logitech. Dengan di sini wireless ya. Terus di sini ada tulisannya 10 meter range areanya. Terus ada 12 bulan battery life. Jadi di sini udah ada baterai yang tahan sampai setahun. Terus plug and play receiver. Jadi langsung colok aja, nggak perlu install aplikasi atau driver lainnya. Bagian depannya sih kayak gini. Coba kita buka. Sebelumnya di dalamnya ada apa aja? Ada kartu manualnya yang nggak pernah dibaca juga. Udah itu doang. Nah, ini mouse-nya kayak gini. Kalau kita bandingin dengan mouse yang biasa, kalau dari build quality-nya sih kerasa lebih solid ya. Ini mouse biasa kayak gini, kalau ini Logitech. Kedengeran suaranya? Suara kliknya beda. Kayak lebih halus gitu. Coba lihat baterainya. Oh, kayak gini nih. Jadi ada kayak kertas atau plastik gini buat ngehalangin baterainya. Nah, kita buka aja. Di bawah ini ada tombol powernya, on off. Ini receivernya. M170. Enak sih buat digenggam, tapi langsung kita coba aja kayak gimana. Oke guys, ini adalah tes dari mouse-nya. Saya udah geser-geser ke kiri ke kanan, terus saya juga coba buat buka-buka aplikasi pakai klik-klik di mouse-nya ini, dan enak sekali sih, enak digenggam sama responnya juga sangat cepat. Oke, sekian video kali ini buat unboxing dari Logitech M170. Oh ya, yang belum lihat dari bentuknya, ini kayak gini bagian depannya, bagian atas, bagian sampingnya ini. Oh, ada kliknya. Ini bagian depan, bagian bawah ini M170. Tadi ada tombol on off nya terus ini ada lasernya. Ini bagian samping, ada grip juga, bagian belakangnya kayak gini, dan kecil, kecil mungil, enak buat digenggam. Kalau menurut saya dengan harga segitu udah sesuai lah dengan kualitasnya, dan semoga awet. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang untuk memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman semuanya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini supaya teman-teman kalian juga dapat informasi dari saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.